Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam target bola. Pertandingan yang bertajuk FIFA Matchday mempertemukan timnas Indonesia kita yang akan menjamu tamunya timnas Curaçao. Jika dilihat dari ranking, kedua negara ini terpaut ranking memang sangat jauh berbeda. Timnas Indonesia menduduki peringkat 155 dunia, sedangkan lawannya timnas Curaçao menduduki 84 peringkat dunia. Hal inilah yang membuat sebagian orang, bahkan beberapa media luar maupun lokal, menilai timnas akan kesulitan mengalahkan timnas Curaçao. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi timnas akan dikalahkan. Apalagi timnas Curaçao, kita ketahui diperkuat pemain-pemain yang berlaga di liga-liga Eropa, macam Liga Inggris, Belanda, sampai Yunani. Bagi timnas Indonesia sendiri, jelang menghadapi timnas Curaçao, sudah melakukan TC beberapa hari yang dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Beberapa pemain abroad yang berkarir di luar negeri sudah bergabung. Shin Tae-yong juga resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti TC sebelum menghadapi Curaçao di hari Minggu nanti. Ada beberapa wajah baru yang dipanggil sang pelatih dan beberapa pemain lama yang tak dipanggil seperti Alfeandra Dewangga salah satunya. Namun siapapun yang dipanggil membela timnas, tentunya pelatih Shin Tae-yong sudah memilih dengan tepat dan ia tahu siapa yang akan diturunkan nanti sesuai dengan strategi maupun formasi yang ia akan terapkan. Pelatih Shin Tae-yong sendiri cukup awam mengetahui tentang timnas Curaçao. Baginya tak pengaruh dengan berita-berita di luar jika walaupun timnas Curaçao dianggap lebih kuat dibandingkan timnas Garuda. Baginya lebih memilih fokus untuk persiapan para pemain dengan latihan fisik, kerjasama antar pemain, maupun strategi yang akan dijalankan. Hal ini salah satu modal bagus bagi timnas Garuda untuk kalahkan timnas Curaçao nanti. Nah, bagi kita sebagai pecinta bola harus yakin dan berharap timnas mampu bisa berbuat banyak di pertandingan nanti. Dengan kualitas sang pelatih maupun pemain-pemain yang memperkuat timnas nanti, dan ditambah dengan doa dan dukungan, timnas pasti menang. Oke, pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.